Telepon berbunyi, ring ring ring. Ku angkat, ku tanya siapa. Telepon berbunyi, ring ring ring. Ku dengar suara. Pihak syarikat Weibo dan juga TM bagi memulakan majlis, kita akan dengan seorang khasbah. Baik, tanpa membuang masa, kita menjemput pihak syarikat Weibo untuk bagi sesi taklimat ya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dari segi secara basicnya sama sahaja, contohnya macam
internal call antara extension to extension, tuan puan just masukkan extension number lah directly. Lepas contohnya masukkan nombor 1000. Okey. Lepas dia tekan tu, dia kena follow by hashtag ni. Hashtag ni fungsi dia macam dial lah. Masukkan nombor extension yang kita nak call tu dan tekan hash. Ataupun boleh juga masukkan extension, lepas tu akan appear dekat atas ni ada perkataan dial. Pun boleh tekan button dial tu untuk call. So masukkan nombor dulu, mesti tekan dial ataupun tekan hashtag lah, so baru dia akan call. Itu untuk buat call biasa. Dan yang on hold tadi macam saya cakap, dia ada lambang macam ni dekat telefon tu. So boleh on hold waktu kita bercakap dengan orang dan tekan balik untuk resume lah. So bila orang yang kita call tu kita hold dia, biasanya kita akan mainkan music on hold lah sementara kita tengah bercakap dengan orang lain tu, dan tekan semuanya untuk resume. Okey, antara fungsi-fungsi lain selain daripada call antara extension to extension, kita ada juga kita panggil copy call ataupun call tarik. So yang ini bergantung kepada group dan juga request daripada jabatan-jabatan lah. Misal kata ada jabatan yang request 4 ke 5 extension ni nak digunakan sekali supaya bila ada orang call, salah seorang boleh angkatkan. Misal kata salah seorang daripada jabatan tu tak ada tempat, so kita nak angkatkan lah. So dia ada dua jenis. Dia ada group pick up, dia juga ada direct pick up. Kalau direct pick up ni, kita direct pick up daripada extension yang kita nak angkat. Contohnya nak angkat nombor 1000, so kita direct pick up, tekan star dan nombor extension orang yang kita nak direct pick up. Tapi kalau group pick up adalah yang kita dah groupkan depends on request daripada jabatan lah. Jabatan-jabatan tu misal kata nak groupkan 5 extension, so kita dah set dan siap-siap. So antara 5 orang ni, bila ada incoming call dan ada certain-certain tu tak ada kat tempat, kita nak angkatkan telefon. Kalau kita dalam group yang sama, kita hanya masukkan kod star 8, lepas tu kita tekan hash dan kita dah boleh angkatkan dah bagi pihak orang tu. Tapi group pick up ni hanya untuk dalam satu group yang sama lah. Kalau kita tak ada set dan kita tak boleh angkatkan mana-mana call kalau bukan dalam satu group yang sama. Dan itu untuk call pick up. So untuk call transfer, call transfer ni saya percaya mesti ramai yang guna. So untuk call transfer untuk Fairfield ni mungkin dia berlainan sikit dengan telefon brand lain, sebab dia ada kena tekan button transfer tu 2 kali. Okay, untuk Fairfield ni dia ada 2 jenis transfer, kita panggil blind transfer ataupun direct transfer dengan attended transfer. So apa beza dia? Blind transfer ni bila kita dapat call, kita nak transfer orang ni ke satu nombor yang lain, which is transfer yang biasalah. So bila ada orang call macam dalam nombor ni, kita tekan answer dan kita akan nampak transfer button. Kita tekan sekali, tekan sekali, kemudian kita masukkan nombor yang kita nak transfer. Lepas tu kita kena tekan kali kedua, barulah transfer tu sukses. Kalau kita tak tekan kali kedua ni, memang dia tak transfer lah, orang tu tak dapat call tu. Okay, itu untuk direct transfer. Tapi untuk yang situasi kedua, kita ada kita panggil attended transfer, di mana kita boleh bercakap dulu dengan orang tu sebelum kita transfer call kepada orang tu. So contohnya ada call datang, kita nak transfer ke nombor 820. Tapi sebelum kita nak tekan transfer ni, kita nak bercakap dulu dengan orang 820 ni. Misal kata ada situasi macam mungkin kita risau orang tu busy, so kita nak tanya dia dulu boleh tak nak transfer call ni kepada orang tu lah. So kita tekan dial dulu, and then nanti dia akan dial ke nombor yang kita nak transfer tu. Bila orang tu dah angkat macam tu, dia akan tulis screen macam ni. Dan kita cakap dulu dengan dia, boleh tak saya nak transfer call? Kalau orang tu kata okey, then kita tekanlah transfer kali dulu. Barulah dia akan tunjuk transfer sukses dan kita boleh letak telefon. Tapi kalau orang yang kita cakap tu, dia kata saya tengah busy lah, tak nak transfer kan, so boleh endkan saja. Tapi tekan end tu hanya end antara kita dengan orang tu. Yang kita dengan original caller tadi tu, kita boleh cakap lah dengan dia yang kita tak boleh nak transfer. So dua situasi lah. Sebab ada, kenapa ada dua feature ni, sebab ada certain situasi sebelum kita transfer, kita takut orang tu jenis yang biasa kan, so kita tak nak macam blind transfer orang tu. So dan transfer ni pun boleh buat lah dekat call vendor. Okay, yang tu call transfer. Kemudian ada call forward. Okay, call forward ni dia tak sama macam call transfer. So beza dia adalah call forward ni, contohnya kalau tuan-puan ada telefon dekat meja, lepas
tu tuan puan tak ada dekat meja. So nak ada someone else yang pick up kan, orang lain yang hantarkan telefon. So misal kata ada kawan dekat meja sebelah, nak forwardkan nombor ni ke meja sebelah kalau tuan puan tak ada dekat tempat. So forward ni kami hanya akan set kalau user request. So contohnya misal kata okay, user satu user request nak buat forward sebab dia boleh tekan je satu button dekat phone yang kita dah set untuk activatekan dia punya forward. So bila ada incoming call dan direct call ke nombor user, dia akan forward ke nombor user kedua yang di forward tu. Tapi user kedua tu pun kena tahulah yang apa-apa kalau call masuk ke nombor user pertama ni akan di forward ke dia kalau orang yang user yang pertama ni tak ada dekat tempat. Ha, tapi kalau user yang activatekan call forward tadi tu dah ada dekat tempat dia balik, dia kena deactivate balik. Sebab kalau dia tak deactivate, nanti sampai bila-bila pun kuat akan masuk ke tempat dia lah. So tu bezanya kuat transfer dengan call forward. So dekat gambar ni adalah manually kalau nak setting lah dekat phone branding. So boleh pergi dekat menu, boleh pergi dekat picture. And then nombor satu ni ada call forward. So call forward ni kita kat sini lah kita set dekat nombor mana kita nak forwardkan sekiranya kita tak ada tempat. Okay, contohnya kat sini kita set kalau orang call dekat telefon ni kita nak forward nombor ni ke 810 contohnya. So bila kita dah activate kan, call ni akan pergi ke 810 lah bila dia tak ada. Okay. Untuk call forward ni ada apa-apa pertanyaan tak? Ataupun selain daripada call forward apa transfer sepanjang guna iPhone, ada apa-apa call yang buat macam ada isu ke? Kita tak nampak ni yang sana asal tengok kan. Tak pusing kat sini. Nampak sikit atas belakang. Tak, sana kita tak pusing kat sini. Nampak sikit. Okay. Belakang pun tak nampak. Ada apa-apa soalan tu berkenaan dengan penggunaan physical phone dan iPhone ni? Sekejap. Cuma cakap dia tak nampak. Selain ni nanti akan dibanding tak? Boleh. Kita so sebenarnya selain daripada slide ni, dia ada setiap setiap model phone ni punya guideline. Dia sama juga, so nanti sebenarnya saya ada bawa hard copy tapi mungkin tak mencukupi lah untuk semua. So nanti yang soft copy saya akan share lah mungkin dengan seorang wakil dan nanti akan di share kepada semua user. Ada physical demo tak buat? Physical demo? Demo? Boleh? Boleh. Depan sikit. Rumput pula ke belakang. Itu tak ada sebab you kot. It's for you kan? Ni selalu bosses. Ini je. Tapi yang ni pun ada sikit. Test boleh. Sebenarnya bukan on user lah. Yang ni adalah kod yang kami akan deactivatekan untuk certain user tu punya tempat untuk buat call forward lah. Okay. Lepas tu untuk feature yang lain ada basic-basic feature macam mute dan juga call list. So macam call me ni just boleh tengok physical phone tu ada gambar macam mic. So just tekan mic tu untuk mute dan tekan semua untuk unmute. So untuk call list, macam nak tengok call log. So tuan puan boleh pergi dekat menu tu, menu button dia ada terus button call log. Ataupun boleh tekan je key arrow ke atas tu untuk view call log. Okay, untuk DND pun boleh tekan directly daripada bawah screen tu. Misal kata kalau tuan puan tak nak diganggu buat sementara waktu, tekan je sekali, so dia akan tidurkan DND. Tapi sometimes kalau misal kata tertekan DND tu tanpa disedari, dia akan keluar macam icon lah dekat skrin tu macam warna merah. So kalau rasa macam kenapa sometimes kau tak masuk, kita tertekan DND tu patutlah kau tak masuk, tiba-tiba appear miss call je kan. So make sure icon merah DND tu tak ada dekat skrin. So just kalau ada, tekan balik je dekat DND tu. So nanti dia akan deactivate lah. So call akan masuk macam biasa. Kemudian yang gambar macam arrow pusing ni, ni untuk redial number yang tuan puan call lah. Fan wheel ni dia ada dua jenis lah. Biasanya kita akan setkan untuk yang local phone book untuk setiap phone.
So local phone book tu kalau tengok kat telefon tu ada gambar macam buku tu. So kalau tekan ni boleh terus tengok menu untuk phone book lah. Tapi untuk yang remote phone book ni sekiranya misal kata based on local phone book tu tak ada dalam ni, so kita nak tambah sendiri. So kita boleh tekan ada appear button XML-DIR dekat screen tu. So boleh tekan and then press download. Lepas tu kita boleh kan masukkan nama orang yang kita nak call lah dan add dekat dalam phone book. Biasanya local phone book ni kita dah set semula, tapi buat masa sekarang kita tak set lagi local phone book ni untuk college matriculasi sebab kita tak receive semua list lagi. Okay, untuk call conference, feature ni ada untuk FanView. Cumanya dia ada certain limit lah untuk setiap model. Cumanya berapa banyak boleh buat call conference tu saya tak boleh nak bagi jumlah lagi lah untuk buat masa sekarang sebab saya kena confirmkan balik. Cumanya macam mana dia berfungsi adalah kalau macam kita nak buat conference call lebih daripada 2 ke 3 orang lah. So cara penggunaan dia ada je conference button akan appear kalau kita terima call. Misal kata ada satu nombor call kita dan orang ni nak buat conference call dengan kita dan kita pun nak buat conference call dengan orang lain. So bila orang call, kita answer, kita tekan conference. Lepas kita tekan conference tu, kita masukkan nombor extension yang kita nak conference tu. Okay, lepas tu kita tekan done sini. Lepas tu nanti kita dah boleh bercakap dengan orang tu. Lepas tu kita kena tekan conference lagi sekali. So dia macam transfer tadi, transfer button tu. Dia kena tekan sebelum dan selepas 2 kali. Kalau tak, dia tak boleh nak converse antara 2 orang tu. So bila dia dah tekan conference yang kali kedua tu baru lah kita nampak appear macam screen ni. So orang yang 821 dengan 820 ni tengah conference. Tapi misal katalah phone yang ada kat depan ni dia boleh conference maksimum dengan 3 orang je. Okay, dia call dekat phone model yang sama macam ni dan orang tu pun boleh call lagi 3 orang. So maksudnya dia dah limit dah 3 orang ni, dia tak boleh call conference dengan orang lain. Tapi orang yang dia call conference tu boleh call lagi. So dia jadi banyak lah. Dia akan jadi ramai. Cumanya untuk setiap phone model tu berapa ramai limitation conference tu nanti saya confirm lagi berapa. Tapi fungsi dia macam tu untuk conference call. Okay. So macam yang dekat contoh yang ada dalam bilik ni adalah X4U yang tadi tu X6U. So beza dia cumanya dia screen dia lah tak banyak macam yang X6U tadi. So dia masih boleh buat speed dial juga, cumanya dia punya bilangan tu kurang sikit berbanding dengan X6U. Dan button yang lain semua sama macam yang X6U tadi tu. So dari segi dia punya screen icon, cara penggunaan nak buat internal call, macam mana nak home call, semua sama. Okay, yang bezanya adalah dia punya speed dial punya bahagian je lah kurang daripada yang X6U tadi tu. So X6U tu yang paling high end lah, paling banyak speed dial kita boleh set. So sama juga untuk X4U ni, kalau tuan-puan nak buat call extension to extension, kena followed by hash key ataupun dial button. Kalau nak transfer, kena tekan transfer ni 2 kali baru dia success call. Attend transfer pun boleh buat juga dan juga call forward. So yang call forward ni biasanya dia bergantung kepada request lah. Sebab sometimes orang tak nak certain orang tu forward call ke dia. Tapi ada certain condition di mana kalau macam kita memang certain user tu mungkin tak available dalam beberapa hari. So dia nak forwardkan call dia tu. So just kami akan configure kan. Cumanya user just perlu activate dekat telefon je lah. Then bila dia dah available balik dia just deactivate. Kalau tak deactivate nanti kan call tak masuk. Okay. Call mute sama juga macam X6U tadi dan juga macam mana nak tengok call log. Ada dia di button juga dari dial button dan juga phone book. Call conference pun sama juga macam X6U. So bezanya adalah dari segi dia punya speed dial button dan juga dia punya size lah. So untuk takat ni ada apa-apa soalan tak? Model seterusnya. So yang terakhir sekali yang kita ada bagi college matriculasi pakat adalah model X210. Yang ni kita panggil dia operator phone lah. Biasanya kalau operator kita bagi pakai ni. Tapi tak ada masalah pun kalau selain operator user biasa nak pakai juga. Cumanya kenapa kita suggest operator pakai ni sebab dia lebih kurang macam X6U di mana dia ada kemudahan dari segi speed dial lah button. So dia punya rupa memang slightly saya rasa paling besar antara semua.
So speed dial button dia pun untuk memudahkanlah untuk user buat speed dial. Dan yang button lain ni beza ni dari segi macam volume dia, itu saja bezanya. Lain semua dari function sama. Okay. So dari segi dia punya function extension to extension sama, tak ada beza. Cuma yang untuk set speed dial tu lah, speed dial dia ada 3 page. Tak silap saya untuk satu screen ni boleh set dalam 12. So kalau 12 campur 2 dah 24. So kalau darab 3 banyak lah. So saya kata kalau dah penuh boleh je go to next page lah untuk set speed dial. Okay, ini screen icon. So untuk buat call sama juga. Dan selain daripada extension to extension, kalau nak buat call luar macam biasalah kena tekan 9 depan lah. Dan sekiranya nak masukkan nak call mobile number, so tekan 9 masukkan mobile number. Kalau extension to extension tak perlulah, just direct extension number. Okay, call pick up pun boleh juga. Ada feature yang sama untuk buat call pick up, call group, call transfer dan juga conference juga sama. PND dan redial juga. Call forward pun boleh juga. Okay, dari segi fungsi dia semua sama. Tak ada yang berlainan lah. Cumanya limitation dia dari segi macam speed dial button. Kalau ada yang lagi low spec daripada ni, dia punya speed dial button tu boleh serendah macam 2 sahaja. So tapi yang kat sini hanyalah yang kita difahamkan ada model yang S210 ni. So banyaklah kita boleh set kan untuk user, untuk memudahkan user. Okay, ada apa-apa soalan tak? Kalau tuan-puan nak cuba dekat telefon fizikal yang ada ni boleh. So kita macam lagi baguslah kalau kita boleh try tengok buat call transfer ke, call forward ke, tengok lepas ke tak. Sebab takut nanti kan bila balik ke tempat try tak boleh ke, tak jadi. So sekarang ni boleh try dululah untuk phone yang ada dalam ni. So cuba call nombor 8100, lepas tu tekan hash ataupun tekan. So dekat sini dia appear nombor 1073 nama Kamarul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, so dekat sini kita ada beberapa cara untuk nak buat call. Dia ada banyak cara. Okey, macam tadi yang macam Cik sana dia call sini tekan hash kan. Okey, sama ada tekan hash, angkat ganggang. Ni angkat ganggang ataupun tekan speaker saja. Maksudnya kalau tekan speaker kena tekan hash lah. Ataupun dekat button yang dekat atas tu, nampak tak ada 4 button kat atas tu, dekat bawah screen tu. Okay, dekat bawah 4 button tu, bila perempuan masukkan nombor extension, dia ada dial. So ada banyak cara macam mana nak call extension ke extension. So macam call forwarding, saya dah set tadi dekat phone ni. Macam Encik Sandi dia call sini, 5 second saya set, 5 second tak angkat, dia akan terus masuk saya punya personal phone. Tapi yang itu bergantung pada pihak perempuan dan tuan-tuan lah, sama ada nak forward ke phone sendiri atau tak. Sebab dia memang mengganggu. 5 second tak angkat, standby akan masuk phone sendiri. Sebab macam ni saya set dia akan masuk dekat sini, Kolej Metropolitan Negeri 9 KMS. So yang untuk call forwarding ni kita bergantung pada pihak user nak atau tak. So mana yang saya ikut majoriti. Siapa yang nak boleh request, boleh bagi nombor telefon. Siapa yang tak nak, sebab
Sebab yang untuk call forwarding tu saya dah explain dekat Puan Siti. So nanti Puan Siti akan minta lah siapa-siapa yang nak call buat call forwarding tu boleh bagi nombor dekat Puan Siti dan saya akan configurekan. Ah, baik arahan Puan Siti. So ada apa-apa lagi lah nak tanya? So kalau yang macam dekat bawah skrin tu dia ada XML directory, itu adalah phone book. So semua user yang guna 300 phone tu akan ada dalam list tu. So lagi satu, saya dah tambah lagi satu features code daripada pihak IT minta. So kalau nak call operator tak perlu nak tekan 1013. Dia saya akan set dekat sini button, tekan button tu dia akan terus pergi operator. Speed dial. So dekat sini kalau macam ni kalau boleh nampak lah ajar eh. Okay, kalau nampak dekat sini saya set yang ini. So dekat sini ni saya akan set untuk pergi operator terus. So perempuan dah tak payah nak masukkan nombor apa? Nombor operator. So tapi dekat sini kalau dia akan ada tiga color. Merah, merah, hijau, orange. So kalau dekat lampu ni dia keluar warna merah, bermaksud operator tu tengah ada orang call. So dekat situ kalau puan tekan juga dia akan display lah operator tu tengah call dengan siapa. Betul, operator akan diperhatikan. So kalau nak call operator memang kena tunggu sampai hijau. Selagi tak hijau, selagi tu tak boleh call operator. Okey, lagi satu, saya dapat permintaan dari pihak pentadbiran office. So diorang minta kalau macam kaunter, kalau kaunter pergi toilet ke tak ada dekat phone, dia minta phone lain, user lain pun akan ringin. Okey, yang itu saya akan buat, tapi saya perlukan detail siapa dan nombor extension dia. So bermaksud dekat sini yang okey, contohlah ada 4 user yang saya akan set phone dia akan ringin kalau kaunter tak angkat call. So kalau diorang nak angkat, diorang just tekan ni je. So bila tekan, dia akan tarik call tu. Betul, dia akan terus tarik call tu. Tak payah nak transfer ke apa semua. Orang boleh transfer tak? Orang yang tarik? Boleh, boleh. Puan mesti boleh tarik, boleh transfer juga. Jangan risau. So kalau ada siapa-siapa nak tanya macam ni nak buat call transfer tak? Saya nak tanya kalau macam kalau saya buat call, kalau saya pengarah selesai call, lepas tu saya nak transferkan call tu dekat dia tu, sama juga cara yang transfer tadi? Sama. Maksudnya dekat sini nanti akan ada expert. Expert. Yang ni. Okay, expert. So, puan tekan expert, masukkan nombor pengarah, tekan expert balik. Baru nanti dekat situ dia akan keluarkan result transfer success. Ya betul, expert. So bila dia transfer dia boleh dengar lagi tak? Okay, macam kalau siapa yang dah transfer dia akan auto putus, dia akan auto hang up. Untuk orang yang transferkan tu dia tak akan boleh dengar apa-apa. Dia akan auto hang. Betul, auto putus. Okay, ada siapa-siapa nak tanya lagi tak? Nanti saya akan tunjukkan demo macam mana call forwarding tu. Ada siapa-siapa nak tanya? Dia kena pakai button. Dia macam remote control lah kat sini.
Habis sisi dia boleh pick up. Kita nak angkat tapi tiba-tiba dah ada orang lain angkat. Tu fungsi dia macam tu. Tapi tak, tapi macam dia orang unit, dia unit lain. Orang unit lain. Kau nak buat kuping macam tu. Kau nak buat benda lain. Boleh, boleh, boleh. Tapi macam saya cakap, dia first come first serve. Macam contoh, Gaiza boleh tandas. Ada orang call. Kalau tunggu ACP dah tarik dulu. Tak, dia yang ni. Bukan. By unit dia saja. Maknanya dia orang tiga orang. Tiba-tiba ada orang keluar kasut. Tapi kat tempat orang tu tak ada. Boleh tak kawan sebelah kan tu? Orang kat unit lain. Kat unit lain. Boleh, itu boleh. So, sebab tu kalau di sini boleh. Tapi saya perlukan list. Okay, macam tu 4 orang dari unit pertambangan, 3 orang daripada unit NCP. Boleh, ada masalah. Ini paling maksimal? Open tak? Kalau boleh 10 orang. Tapi dia akan jadi berserabu dah. Semua call senior. So lepas angkat dia boleh call lagi. Dia kena cari pula orang next call siapa boleh angkat. Dia akan tarik lagi. Oh, by you wait. Limit kan kau? Tiga-tiga saya letak nombor ketua jabatan fizik. So memang akan semua pergi ke handphone dia. Bapa ada lain untuk ke depan tu ada satu je? Satu je. So, kalau macam call lain masuk, call lain masuk boleh tak? Dia akan call lah, dia akan queue. Itu yang dia kata yang minggah tu. Sisi operator. Kalau tak boleh, yang boleh dengar. Betul. So sebab tu dia kata call group ni. Call group ni. Ini bukan sahaja. Ini yang betul-betul yang really sambung manggat. Jadi yang tu dia kata. Sisi.
Sasaria satu jiran satu. Masih sisa satu. Untuk desktop, sekiranya guna, minimum requirement adalah Windows 10 dan ke atas.
Okay, so saya akan mulakan dengan mobile. Untuk mobile apps, kalau pakai Android version 11 ke atas dengan iPhone version 13 ke atas, boleh directly search dalam Play Store atau Google Store. Type WBTEL macam ni. So dia akan keluar lambang W macam ni. So boleh directly download dan install. Tapi bagi yang pakai version lama tu, kita akan minta download file ni lah. Sebab dia tak boleh nak sama macam yang versi baru tu. So kalau type WBTEL, WEVETEL, so boleh directly download dan install. So bila dah install, dia akan minta kita beberapa cara untuk login. So biasanya dia ada minta sama ada nak login guna QR code, scan daripada galeri ataupun email. Biasanya yang scan from galeri tu memang kita tak dapatkan guna lah. Biasanya sama ada guna QR code ataupun email. So pada user yang guna mobile apps ni, okay, based on list yang kami terima, contoh okay, user ni pakai mobile apps, so sepatutnya kami dah registerkan email dia untuk guna mobile apps. So bila user nak login, boleh login guna email, masukkan email, lepas tu masukkan domain. So buat masa sekarang kita belum set lagi lah. So untuk domain tu biasanya kita pakai semua sama untuk semua user. So bila dah masukkan email user masing-masing dan masukkan domain, klik get verification code. Nanti dia akan hantar kod ke email user. So bila dah dapat kod, masukkan kod, baru kita verify dan sign in. So bila sign in ni, ada beberapa situasi lah yang akan keluar bergantung. Kadang-kadang dia ada keluar random number macam ni. Mungkin setiap orang appear random number tu lain dekat iPhone masing-masing. So kenapa ada random number tu? Sebenarnya tak ada masalah pun kalau nak klik random number tu ataupun tekan create new device ni untuk login. Dia still akan masuk dan boleh guna juga, tak ada masalah. Cumanya dia akan tanya lah 2-3 kali, confirm ke nak nak klik ni, confirm ke nak masuk, and then okay kita tekan lagi ya. Lepas tu nak choose device ni tak ada masalah. Kalau tak nak choose nombor random ni pun tak ada masalah, nak create yang ni pun boleh. Lepas tu tekan lagi sekali, dia akan terus boleh guna. Sebab random nombor ni bergantung kepada certain user yang kita dah registerkan. Tak ada masalah pun kalau nak klik nombor ni untuk sign in. So bila dah berjaya sign in, dia akan keluar macam ni lah rupa dia. So boleh terus masukkan nombor untuk buat call lah. Contohnya extension ke extension. So nombor mobile apps yang user ada tu, user tu menggunakan extension sendiri. Okay, misal kata user ada guna dua-dua mobile apps dan juga physical phone. Dua-dua, kira-kira satu user ni pakai dua device lah, satu mobile, satu physical phone pun boleh kalau nak kita setkan extension number yang sama dekat dua-dua device pun boleh. Sebab ada sometimes ada user yang dia ada dua-dua device dan dia request boleh tak nak set extension yang sama, supaya kalau dia tak dekat tempat duduk dia, bila orang call akan bunyi dekat dia punya telefon juga pun boleh. Ataupun user tak kisahlah dia ada dekat luar ke, dia tak payah risau kalau ada orang call dekat office dia tak angkat, sebab dua-dua device yang akan bunyi. So dia boleh angkat mana-mana. So kalau dia dah angkat dekat mobile, yang dekat atas meja tu akan senyap, dia akan automatik. So untuk mobile ni dia simple je. Bila dah install dah login, asalkan tuan puan connected to internet, boleh guna. Macam tu je. Cumanya untuk first time install tu, lepas dah install tu, kita mesti allow permission tau dalam phone. Sebab sometimes ada user cakap, kenapa saya send verification code tak dapat. Dia tak allow permission. So bila bila dah install tu, kena pergi dekat tuan puan punya phone setting, kena allow permission. So apa yang nak kena allow tu, dekat apps tu sendiri, boleh klik dekat button yang tanda soal, tanda I ni. So dia akan keluar notification ni, kena allow kan. Okay, make sure allow notification. Lepas tu tekan back, pergi pula dekat permission. Notification tadi dah allow, kena pergi dekat permission pula. So pergi permission, kena allowkan semua ni. Kena allowkan semua ni. Lepas tu dah allowkan semua ni, pergi belakang balik, keluar. And then cari pula appear on top ni. Yang appear on top ni pun kena on kan. And then tekan permission. So lepas dah allow permission ni semua, kalau still juga ada masalah in terms of login tu, yang tu boleh bagi tahulah dekat IT. Ataupun kalau IT tak boleh solve, akan back to Revo lah. Cumanya cara-cara dia macam ni, mesti allowkan permission,
dan login tu masukkan email dan domain. Nak guna QR code pun boleh, tapi QR code ni biasanya dia akan hantar dekat email tu. So daripada email tu dia akan bagi QR code dan kita boleh guna QR code tu, scan QR code tu untuk login juga dekat mobile. So yang ni untuk mobile lah. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk yang mobile? Sebab dia sama je lebih kurang macam physical phone, cuma ni kita guna mobile apps lah. Jadi ini sampai di sini sahajalah. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua.